Hai sahabat Lugas TV, jangan lupa dukung channel kami Lugas TV dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terkait pembagian paket sembako kepada warga ini, Pak. Ya, kami dari manajemen PT SDP Indonesia Ferry Cabang Merak bekerja sama dengan IJTI hari ini membagikan sembako kepada warga di sekitar Cilegon. Di mana kita mengetahui bahwa pada saat ini kan Indonesia dan dunia sedang pandemi. Dengan pandemi ini sehingga menyulitkan masyarakat yang memang tidak mempunyai penghasilan tetap. Jadi dengan adanya pembagian sembako ini diharapkan dapat meringankan sebagian beban dari masyarakat sekitar di wilayah Cilegon. Itu aja yang bisa saya sampaikan, Bu. Mungkin ada tambahan, Pak? Untuk paketnya sendiri ada berapa banyak, Pak? Kurang lebih ada 100 paket sembako yang kita akan bagikan hari ini. Jelaskan nggak kenapa pembagiannya ini memilih di jalan-jalan? Sengaja kami memilih membagikan paket sembako yang bekerja sama dengan ASDP karena mereka-mereka yang orang-orang yang di pinggir-pinggir jalan itu kan orang-orang yang ketahuan lah, yang kehidupannya susah seperti pedagang-pedagang keliling, terus tukang-tukang beca yang akibat wabah pandemi ini penghasilan mereka itu berkurang, apalagi dengan adanya perpanjangan PPKM yang dilakukan oleh pemerintah, ya diharapkan adanya bantuan ini semoga bisa bermanfaat dan bisa memberikan kelangsungan hidup bagi mereka.